Informasi dari sejumlah daerah di tanah air, hujan disertai angin kencang membuat sebuah papan reklame setinggi 12 meter di Pasar Ciluar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, roboh. Ya, terlihat dalam video amatir yang direkam warga ini, tampak hujan disertai angin kencang menyapu jalanan di kawasan Pasar Ciluar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Bahkan, sebuah papan reklame setinggi 12 meter roboh dan membuat lapak pedagang porak-poranda. Beruntung kejadian tidak menelan korban jiwa, namun dua unit kendaraan motor dan mobil bak yang terparkir ringsek tertimpa besi reklame. Dari pendataan petugas SAR gabungan, angin kencang juga menyapu area permukiman di kawasan Ciparigi dan Cibinong. Akibatnya belasan rumah warga dilaporkan rusak pada bagian atap lantaran terbawa angin. Hingga Kamis petang, petugas gabungan berupaya memindahkan papan reklame yang tumbang serta membersihkan lapak pedagang yang porak-poranda.